si Gopling itu. Gua samperin lah. Woi Gop, kenapa lu ini? Tahu nih, kesel gua, motor gua mau kayaknya nih, kagak mau diselah. Aduh, lu mana siang hari bolong lagi lu. Terus lu ngapain di sini? Gua mau nyari makan, mau beli bakso sih. Bakso? Iya. Boleh juga, terus motor gua gimana nih? Ya udah lu taruh sini aja, ntar abis itu, abis makan kita ke bengkel aja tuh di depan ada. Oke, boleh deh kalau gitu. Ya. Oke, siap, siap, siap. Baik lagi sama kalian di channel Mangantaro. Gak sengaja gue hari ini ketemu sama si Ibni. Gue temuin lu abisnya lagi di pinggir jalan. Ada-ada aja sih motor gue mogok. Tadi lu katanya mau makan bakso, di mana? Ada nih baksonya di Taman Cibodas. Di Taman Cibodas, dekat yeah. SD Taman Cibodas ya? Iya, yeah, betul, betul, okay. Betul. Oke, namanya tuh bakso Kumis ya? Iya, Pak Kumis, yeah, Pak Podomoro. Kumis asli Podomoro. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol dia sejak kapan bukanya, ya kan? Terus rasanya gimana, makanya jangan kemana-mana, tetap deh! Makan terus! Nah, ini dia nih. Oh, Pak Kumis, bakso Podomoro. Iya, yeah, Pak Kumis. Ayo dah. Wah, si mantep nih. Apa kabar Pak Kumis? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sehat. Oke, friend. Ini bakso rekomendasi dari Mangan Terus. Di pinggir jalan sih ya, tapi jangan dianggap remeh, bro. Ya kan, friend? Kita penasaran nih. Iya, Pak Kumis. Udah lama di sini? Udah. Dari? Udah 30 tahun lah. 30 tahun. Pantaran sama gua. Iya. Aku aja 30 tahun. Ini bakso bikin sendiri atau beli? Oh, bikin sendiri. Wih, Pak Kumis. Asli sapi ya? Iya. Wih, asli. Tadi dulu nih, kan kalau biasanya pinggir-pinggir jalan tuh suka ada yang pakai bakso ayam, bener enggak sih? Kalau ini murni nih sapi. Iya. Serius? Serius lah. Gua enggak percaya nih, gua mau cobain yang mentah nih ya. Belum dicemplungin nih, rasanya gimana ya. Biasanya suka ini Ip suka ada yang nyangkut di langit-langit. Iya. Nih, ya. Atau kebanyakan aci biasanya ya. Bener cuy. Enak kan? Ya udahlah, gua pesen lah langsung. Langsung kita pesen. Penasaran. Porsi. Porsinya berapa? 13. 13. Kalau kasusnya ada di Taman Cibodas di pokoknya ini ya, mangkal di SDM Taman Cibodas. Setiap hari? Iya, setiap hari. Pagi jam 9. Jam 9 sampai jam 6. Oh, jam 6. Oke lah, kita pesen. Kita akan pesen dulu, kita akan campur ya. Yuhu, sama. Mantap, Ren. Podomoro. Nah, depan SD Taman Cibodas. Harumnya. Pengennya. Ini memang di pinggir jalan tapi enggak bisa dianggap remeh nih, Tren. Aduh, ini udah seruput aja. Boh, enak banget, seger. Seger ya kuahnya ya. Boset. Boset. Pas banget nih lagi siang-siang gitu. Heeh. Ini baru suapan pertama tuh. Loh. Gimana? Pokoknya, bagaimana ya? Mbak tadi sempat ngobrol, katanya udah 30 tahun ya. Oh ya? Udah 30 tahun, Mbak? Legend banget, Mbak. Nggak bosen jualan bakso? Nggak lah, kerja aja begini. Gimana nggak bosen? Orang udah punya sawah berapa rakan? Udah usah banget ya? Ketawa! Ayo, oke. Kalau gitu cobain, Pak. Salah ya? Mau nih, enak aja. Beli! Kita coba, oke, friend. Bismillah. Mantap. Mantap. Ini kaldunya mantap juga ya. Pakai tulang di pakai. Ini asli daging sapi, Pak. Sapi asli. Buat sendiri. Buat. Oh, buat sendiri, Pak. Kan tadi gua udah nyobain tuh yang mentahnya aja, Bren. Yang mentahnya itu udah enak ya. Enggak ada bekas di langit-langit gitu sih. Dan yang ini satu tadi yang kedua, Pak ya. Iya. Belum habis.
Laper friend. Gua makan sampai diliatin dari tontonnya. Gua makan aja. Jadi ini rasanya udah pasti wah gagal. Pokoknya oke. Don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. Nambah, Pak. Nambah lo dia. Biasa. Satunya aja nih. Yoi, kuahnya itu aja. Jangan kasih kendor. Nambah gak lu? Beuh. Nambah lah. Buset. Nih, oke. Masya Allah. Gimana? Agak kurang-kurang. Dagingnya, aduh, gila yang masuk urutnya enak banget. Jangan anggap peleh yang di pinggir jalan. Bener gak? Bener! Karena yang bikin jalan tuh enak-enak. Orang kalau pinggir jalan suka ini ya, agak estimate. Padahal rasanya juara. Kayak ini nih, timusur ini. Melon. Yang pinggir jalan gak bisa dianggap remeh. Buktinya si Ipang pengen nambah. Nih, gua tambah lagi. Asli ini mah, agak nyesel. Cuman orang harus nyobain dulu ya Pak. Iya. Harus nepi dulu. Kalau lewat-lewat doang mah ya kayak bakso biasa. Padahal ternyata dagingnya asli ya kan. Padahal luar biasa. Wah. Wah. Tambah. Udah. Tambah. Rasanya aja. Iya. Rasain tuh. Gila, dagingnya asli friend. Friend, bukti nyata nih, pelanggannya tuh udah banyak. Ini salah satunya nih. Waduh, lihat. Pokoknya begini nih. Sudah. Oh, jadi banyak. Jadi friend, jadi friend. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja cobain bakso Pak Kumis di Taman Cibodas depan SD Taman Cibodas Tangerang. Pokoknya buat kagak dijamin baksonya enak banget, 100% dari asli ya enggak? Asli gede buatan sendiri. Terus di sini tuh ada juga tuh jajanan-jajanan yang lain ya, ada tuh ada batagor, ada buah, ada dawet tireng. Pokoknya keren banget lah ya kan. Depan Alfamart nih. Makanya. Nah, buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat kita untuk iya? review, kabarin aja ya DM Instagram kita di Mangan Terus Real. Dan komen aja di YouTube kita Mangan Terus. Terus. Dan subscribe yang paling penting supaya kita tetap semangat bikin konten. Subscribe. Tayang setiap hari Rabu dan Sabtu di